Justin Hubner mengaku kesulitan bermain bagi timnas Indonesia di laga lawan timnas Libya karena ia masih harus beradaptasi dengan taktik racikan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia beruji coba melawan Libya di Titanic Mardan Sports Complex, Antalya, Turki, Selasa 2 Desember malam WIB. Laga ini merupakan ajang persiapan sebelum terjun ke Piala Asia 2023. Sayangnya laga ini berakhir dengan kekalahan telak bagi skuad Garuda. Mereka dihajar Libya dengan skor 4-0. Sayangnya lagi, Hubner ikut andil atas kekalahan itu dengan dua blundernya yang akhirnya berbuah gol bagi Libya. Laga ini sendiri merupakan laga debut back Wolverhampton tersebut bersama timnas Indonesia. Usai pertandingan, Justin Hubner mengungkapkan alasan di balik permainannya yang menghasilkan blunder itu. "Itu adalah laga pertama saya. Pertandingan itu sangat sulit. Karena sistemnya baru bagi saya. Formasi baru," ungkap Hubner.